Junaidi Samsudin pamit cuti hingga habis masa bakti sebagai Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kabupaten Bogor. Ketua Umum KONI Kabupaten Bogor periode 2019-2023 ini berpamitan kepada jajaran pengurus KONI serta para awak media olahraga yang biasa meliput pemberitaan olahraga di Bumi Tegar Beriman. Ia menegaskan sudah mengajukan cuti terhitung tanggal 19 Juni 2023 atau cuti sampai habis masa baktinya pada akhir Juli 2023 mendatang. Junsam akan fokus pada pelaksanaan ibadah hajinya dan rencananya akan bertolak ke Tanah Suci pada tanggal 21 Juni dan berada di Tanah Suci Mekah hingga awal Agustus 2023. Junaidi Samsudin juga menjelaskan kemungkinan besar ia juga tidak bisa hadir pada saat Musyarakah KONI Kabupaten Bogor yang sudah diputuskan dalam raker beberapa waktu lalu dan dilaksanakan pada akhir Juli 2023 karena bertepatan dengan ibadah haji. Saat ini posisi Ketua KONI untuk sementara diketuai oleh Dedi Budiman sebagai PLT Ketua KONI Kabupaten Bogor. Dari Pakansari, Kabupaten Bogor, Cevi Suryadi melaporkan.